The Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Shalom saudara-saudara sekalian Salam ketemu dengan saya kembali Saya Pendeta Antoni Chang Salam ketemu dengan jemaat yang ada Di kota-kota di Indonesia Dan jemaat yang ada di kota-kota di seluruh dunia Saudara-saudara sekalian Hari ini kita akan masuk ke Seri terakhir The last part daripada tema Ketika aku kehilangan Sebelum kita sampai ke pembahasan saudaraku, Saya ingin berikan suatu informasi Pada saat saudara masuk ke channel youtube saya Please klik subscribe dan lonceng supaya ketika tema khotbah bahasa yang terbaru dirilis suraku setiap saudara di gadgetnya sudah akan dapat notifikasi otomatis sehingga mempermudah saudara untuk langsung ibadah jadi tidak perlu kami memberi reminder lagi demikian informasi yang ada baik saudara-saudara sekalian sebelum kita mulai mari kita baca firman lebih dahulu firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Timotius 3 2 Timotius 3 ayat 10, 2 Timotius 3 ayat 10 sampai ayat 17. Di Alkitab ada judulnya, 2 Timotius 3, iman bertumbuh dalam penganiaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk menjadi orang dalam kebenaran, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Roh Tuhan bekerja dalam hidup kami, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti supaya setiap kami boleh mengerti kebenaran dengan baik dan kami boleh menjalankan hidup kami berkenan kepada Tuhan sekaligus dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberkati lewat ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah the last part daripada tema ketika aku kehilangan. Saudara-saudara sekalian, saya akan membuat resume untuk sebelum kita masuk ke seri terakhir suraku. Di seri pertama kita bicara mengenai kehilangan, accept reality, manager dan owner. Di seri kedua kita bicara mengenai mind, heart and suffering. Di seri ketiga kita bicara mengenai changing mind and changing heart suraku. Dan di the last part di seri terakhir ini kita akan berbicara kembali mengenai mind, heart and faith saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudaraku, kita perlu memperhatikan baik karena ketika kita sampai di episode terakhir, suraku pergerakan pembahasannya akan bergerak di empat episode ini, saudaraku, secara bersinambungan. Mereka itu saling berhubungan. Jadi apa yang saudara, dengar di episode 1, 2, dan 3, itu seraku akan menolong kita untuk mengerti episode keempat. Karena itu saling 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 berkait, seraku. Ini menjadi penting supaya kita bisa mengikuti dengan tepat dan kita bisa mendapat pengertian yang maksimal. Berkat yang terbesar, anugerah yang beri kepada kita, kita bisa menangkap firman Tuhan itu dengan baik, seraku. Oke, saudara-saudara sekalian. Di seri ketiga, saudara-saudaraku, kita bicara mengenai changing mind and changing heart. Dan di seri ketiga, seraku inti poinnya adalah iman itu adalah anugerah Tuhan. Benar, saudaraku. Tapi proses untuk mencapai peneguhan iman itu dibutuhkan perjuangan manusia itu sendiri, saudaraku. Iman adalah anugerah Tuhan. Benar. Tapi proses untuk mencapai peneguhan iman dibutuhkan perjuangan daripada orang percaya itu sendiri. Perjuangan untuk mengenal kebenaran, bagian ke kiri dan perjuangan untuk berani mengarungi hidupnya dengan semua masalah yang dihadapi surah sekalian itu bergerak ke arah kanan suraku sehingga iman itu bertumbuh dengan baik itu inti daripada episode ketiga daripada tema ketika aku kehilangan surah sekalian dan ketika kita sampai di seri keempat ini surahku di, di di seri keempat kembali kita bicara mengenai changing mind and changing heart dan yang ketiga poin ketiga adalah faith iman seraku. Dan tiga hal ini suatu hal yang sangat dominan dalam kehidupan orang percaya. Iman jadi modal kehidupan kita untuk kita meneruskan hidup, hidup berkenan kepada Tuhan. Selain daripada dalam diri kita ada roh Tuhan, ada roh kita seraku, pimpinan dari roh Tuhan itu memperbaharui pikiran, memperbahar hati sekaligus mem meneguhkan roh kita supaya kita bisa menjalani hidup ini. Nah seraku, kita mulai pelan-pelan karena ini tiga poin mind, heart, and faith, saudaraku. Kita mulai dari mind dulu. Di episode ketiga, saudaraku, ketika terjadi changing mind, saudaraku, otomatis pikiran kita akan diperbaharui oleh kebenaran itu. Day by day, dengan semua pengalaman hidup yang kita arungi termasuk pengalaman hidup yang sudah lewat suruh aku baik dalam konteks kehilangan sekalipun suruh aku jadi pengetahuan kita tentang firman itu bertumbuh istilah yang kita pakai suruh aku adalah ketika pengetahuan itu bertumbuh suruh aku dalam pikiran kita pemahaman tentang firman itu disebut christian worldview suruh aku cara pandang kristiani kita cara pandang kita terhadap segala sesuatu yang kita hadapi suruh aku menjadi berubah karena word view kita, suruh aku, yang dipengaruhi firman itu, melihat sesuatu sesuatu, sesuatu yang terjadi, maupun yang akan terjadi, suruh aku, menjadi sangat berbeda, suruh. Aku. Saya akan beri contoh, pelan-pelan, supaya kita bisa melihat satu persatu dengan teliti, suruh aku. Di seri pertama, ketika suruh mengalami kehilangan, respon jasmania yu muncul. Kan begitu, suruh aku kan? Sakit, pedih, susah, tak bisa terima. Tapi ketika kita sampai di seri keempat, ketika perjalanan hidup itu day by day, week by week, year by year surah aku, Christian worldview kita, wawasan pikiran kita diperbaiki oleh firman surah aku, menolong kita untuk memahami apa yang kita alami menjadi berbeda. Satu tahun lalu ketika saudara mengalami kehilangan itu, saudaraku, dengan tahun ini saudara ketika melihat kehilangan surah, sudah berbeda cara pandangnya, saudaraku. Tahun lalu mungkin penuh dengan sumpah serapa. Tak terima. Tuhan tidak fair. Tuhan tidak adil. Kenapa harus saya? Kenapa ini terjadi pada saya? Kenapa tidak pada orang lain? Begitu teganya Tuhan kepada aku. Kenapa harus begini? Tapi ketika kita sudah masuk perjalanan yang Christian view kita. Cara pandang kita sudah berubah. Seluruh kita menjadi berbeda. Seluruh aku. Tidak menjadi negatif. Thinking kepada Tuhan. Karena kita mulai sadar. Dalam hal apapun. Tuhan bukanlah pihak yang harus dipersalahkan, saudaraku. Tuhan bukanlah Tuhan yang keliru menangani hidup kita, saudara sekalian. Tuhanlah Tuhan yang maha, maha besar, maha tahu, maha kuasa. Pemahaman perkembangan cara berpikir kita, Kristen Kristen virtue kita, saudaraku, sangat menolong kita untuk bisa menganalisa setiap persoalan kita dengan baik. Itulah kedewasan rohani dalam konteks cara berpikir, saudaraku. Itu penting dalam hidup ini, saudaraku. Penting sekali, saudaraku. Nah, ini poin the last part ini, kalau saudara teliti mengikuti tiga episode terdahulu, saudara diubah cara berpikirnya, saudara harus seperti ayat yang kita baca tadi surahku. Iman bertumbuh dalam pembahasan kitab suci. Ya. Kita tidak bisa tumbuh iman kita tanpa pengenalan akan firman Tuhan yang baik. Proses peneguhan iman harus dasarnya pengenalan akan firman Tuhan dengan baik, surahku. Nah, ini akan bergerak pikiran kita. Menurut suatu pemahaman yang bagus tentang Tuhan, makin lama makin bagus aku Makin lama makin kuat. Nah ini otak kita dipakai Tuhan. Menjadi berkat buat orang lain, menjadi berkat untuk hidup kita. Itu disebut Christian worldview. Seraku ini suatu intro untuk memberikan wawasan suraku. Perlu ada suatu khotbah serial berikutnya tentang worldview itu sendiri seraku Supaya kita diperdalam pengetahuan kita tentang, tentang Christian worldview. Nah, yang kedua seraku mengenai heart di seri ketiga kita juga bicara mengenai pertumbuhan hati. Kan suruh aku, changing heart, hati berubah terus suraku. Dan ketika sampai di seri keempat, changing heart itu suruh, seperti dengan apa yang terjadi dengan changing mind. Changing mind itu menimbulkan suatu Christian worldview yang baik diperbaharui pikiran kita. Sementara heart changing heart itu akan melahirkan suatu intimasi with God, kedekatan dengan Tuhan suraku, suatu keintiman dengan Tuhan. Intimasi with God menjadi penting, suraku. Intimasi with God itu menjadi penting. Karena kedekatan dengan Tuhan, nah, suraku, yang akan membawa kita mengerti isi hati Tuhan. Apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita, kita sinkronkan membawa kita itu mengerti jalan pikiran Tuhan. Seperti mata Tuhan, seperti hati Tuhan. Kita menjalani hidup ini, mengamati, menganalisa, melihat semua kasus yang sudah terjadi, baik menimpa dalam dunia society masyarakat, maupun hal yang menimpa dalam hidup kita. Baik yang menyenangkan, maupun yang menyulitkan, suruh aku. Baik yang memprihatinkan, maupun yang membahagiakan. Cara pandang kita, hati dan pikir kita, sudah mampu diperbaharui sehingga tip tercipta intimasi with God, dan tercipta Christian worldview yang baik untuk mengarungi hidup, suruh aku. Nah, untuk dua poin ini, suruh Saya akan memberikan ilustrasi Supaya saudara bisa mengerti dua poin ini dengan baik Saudara sekalian <coughs> Dimulai daripada Christian worldview dulu saudara Worldview kita Saudara ingat Nabi Habaku Nabi Habaku adalah Nabi yang dipakai untuk melayani Zaman di mana umat Israel Dianiaya saudara Keadilan terbalik, hukum terbalik Umat Tuhan dianiaya Habaku dipakai untuk melayani umat seperti itu. Dan setelah dia mulai begitu lama, dia tidak lihat tangan Tuhan turun. Dia tidak tidak melihat Tuhan turun tangan untuk nolong umatnya. Begitu lama dia menunggu, dia tidak sabar lagi, maka dia berteriak. How long, O oh Lord? Berapa lama Tuhan? Aku berteriak, tidak kau dengar. Aku berseru, kamu engkau tidak dengar. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Manusia itu seperti ikan tinggal di kail oleh orang. Cara berpikir habaku seolah-olah menyalahkan Tuhan, selaku. Begitu. Tapi ketika dia melayani bertambah waktu pelayanan sampai Tuhan menyingkat beberapa hal yang perlu dia lihat, surahku sampai kepada pengetahuan dia, wood view dia bertumbuh dengan baik di perikop terakhir di kitab haba'ku langsung tertulis apa surahku tertulis kata dalam bahasa Indonesia sekalipun sekalipun pohon zaitun mengecewakan sekalipun sapi lembu terhalang dari kandang sekalipun pohon zaitun sudah tidak berbuah, namun aku ingin beria di dalam Tuhan. Mengapa dia berkata seperti itu, aku? Karena cara berpikir sudah diubah, saudara aku. Lewat pengalaman yang dihidupi, lewat kesulitan yang kesulitan, kesulitan yang dia arungi, saudara aku, Tuhan sudah membentuk dia punya Christian buat view lewat firman yang Tuhan ajar kepada dia. Lewat pengalaman pelayanan dia yang bertumbuh itu, dia mulai memahami rencana Tuhan dalam hidup dia, bukan suatu pemulihan, tetapi apa? penyertaan, penyertaan kepada umat yang menderita. Tugas dia melayani seperti itu. Maka dia mengatakan, sekalipun ini, sekalipun ini, aku tetap mau beri hari dalam Tuhan. Itu contoh habaku untuk bagian poin buat view yang bertumbuh. Nah, untuk intimasi with God, suraku, kita ambil contoh perumpamaan anak yang hilang. Setelah surah sekalian, perumpamaan anak yang hilang memang main fokusnya. Fokus utamanya terletak di anak bungsu. Di situ bicara mengenai forgive, forgiveness, pengampunan. Bicara mengenai tentang keselamatan yang sudah hilang kembali, yang sudah mati hidup kembali. Bicara mengenai kasih Bapak, saudaraku. Kita ambil intimasi with God itu lewat perumpamaan yang hilang, kita tidak lihat anak bungsunya. Mari kita coba melihat bagian yang unik yang lain, saudaraku, anak sulung. Pertanyaan saya, saudara sekalian, apakah anak sulung dengan bapak mempunyai hubungan intimasi yang kuat, saudaraku? Kita bisa melihat reaksi dari anak sulung ketika adiknya pulang. Ketika adiknya pulang, papanya memberikan pesta, ya, pesta besar-besaran dia masih di ladang. Ketika dia pulang, diberitahu oleh hambanya bahwa papanya sedang buat pesta karena adiknya sudah pulang. Marah luar biasa dia. Dia tidak mau masuk, papanya yang menyongsong dia. Dia bilang, papa, aku bertahun-tahun tekun, taat sama papa. Apapun yang papa suruh, saya kerjain. Tapi papa tidak pernah memberikan aku satu ekor kambing untuk pesta dengan teman-temanku. Tapi ketika adik yang sudah menghancurkan hidup, yang sudah menghabiskan uang dengan wajah wanita Tuna Susila, dan sekarang pulang, papa buat pesta untuk mereka. Hati kakak ini marah luar biasa Saudaraku." Pertanyaan saya tadi, apakah dia inti dengan bapaknya? Sama sekali tidak dia tidak punya hati seperti papanya yang adalah kebencian, iri, marah, egois karena dia tidak mendapat perlakuan yang sebesar dia pengin suraku. Tapi seandainya anak sulung itu punya hati yang intim, intimasi with daddy itu bagus, dia akan punya hati seperti papanya. Dia akan tinggal sama papanya. Dia lihat itu papanya tiap hari, dia lihat itu sinar mata papanya. Dia lihat itu papanya lagi sedih setiap kali pasti ingat adiknya, kalau dia punya intimasi yang kuat dengan papanya, apa yang papanya rasakan, mestinya dia pun rasakan, serahku. Nah, pertanyaan yang terjawab, anak ini, koko ini, sama sekali tidak ada intimasi, serahku, yang ada adalah mungkin dia dalam tahap kenal, tahu, dekat, akrab, gaul, intim. Mungkin dia hanya kenal, serahku, hanya dekat, karena dekat satu rumah, tinggal dengan orang tuanya, Akrab, gaul, dah mungkin. Apalagi intim, saudaraku, karena dia tidak punya hati seperti hati papanya dan adiknya, saudara sekalian. Itu ilustrasi dengan tentang intim, intimasi with God. Nah, saudara sekalian, untuk intimasi with God ini, itu diserahkan kepada hati saudara masing-masing. Sejauh ini, saudara hidup menjadi orang Kristen, saya tidak tahu, saudaraku. Hanya saudara yang tahu. Bagaimana hatimu dan Tuhan? Kau bisa yang kira-kira menebak kira-kira memprediksi? kedekatan kepada Tuhan itu seperti apa? Hanya tahu? Kenal? Dekat? Akrab? Gaul atau sampai ke tahap intim suruh aku? Bisa akrab aja berpuji Tuhan suruh aku. Tapi kenyataan banyak orang Kristen tidak seperti itu suruh aku. Waktu susah dia berzai Tuhan, ketika dia senang dia ingat Tuhan pelayanan hanya pelayanan spiritual untuk melihatkan bahwa dia sudah taat Tuhan hanya bicara mengasal masalah take and give surahku. Apakah benar-benar dia gaul apalagi intim dengan Tuhan? Apa yang menjadi keinginan hati Tuhan? Apakah menjadi keinginan hati dia? Serak, kalau saya korban saya poin ini, kita kena semua. Setiap kita tidak mampu berbicara. Karena seperti menuduh hati kita. Menyadar kita, kita seperti melihat cermin siapa kita masing-masing. Apakah sungguh kita intim dengan Tuhan? Atau hanya sekedar karena Tuhan itu pemberi berkat. Kita dekat dengan dia karena bisa memberikan berkat yang besar. Kita mengasihi tanda kutip Tuhan. Kita dekat sama Tuhan. Kita melihat Tuhan karena apa? Karena kita menginginkan berkat. Itukah kita intim? Itukah kita gaul? Apa beda dengan anak sulung, saudaraku? Karena papanya tidak kasih, dia marah. Karena papanya tidak kasih kambing untuk pesta, dia marah, surahku. Apakah itu intim? Dan nah, kita masing-masing yang tahu dalam hal ini, surahku. Saya serahkan kepada setiap saudara untuk melihat. Kau pasti lihat hatimu masing-masing. Nah, untuk poin ketiga, surahku. proses pertumbuhan iman. Tadi word view tentang mind, sudah. Kemudian heart tentang intimasi, sudah. Sekarang faith. <tuh> Surat sekalian, proses peneguhan iman itu, Iman itu bertumbuh karena mind and heart itu bergabung kuat sekali. Membuat iman itu tambah lama, tambah berus Sehingga faith, mind, and heart, saudaraku, menjadi suatu mata rantai yang kuat, saudaraku. Menjadi mata rantai yang kuat, membawa kita perjalanan hidup untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dan dalam sikon-sikon tertentu, saudaraku, faith akan mengenai peranan yang sangat penting. Kita ambil contoh Bapak Abraham, saudara-saudara sekalian persembahkan anakmu saya korban bakaran hidup ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu seraku Tuhan memberikan Abapa Abraham pengalaman untuk mempersembahkan anak. Abraham taat, ya Tuhan, dia akan firman Tuhan baik. Word view-nya oke. Okay. Pengalaman dia jalani seraku. Hati dan pikiran sudah oke, okay. dia jalani, dia percaya, dia beriman, dia bawa anaknya ke bukit Moria untuk dipersembahkan. Tapi Alkitab mencatat seraku. Abraham tidak mengerti mengapa anaknya harus dipersembahkan? Kemampuan buat view-nya suraku sampai di situ batasnya. Kemampuan intimasi with God nya sampai di situ batasannya. Jika pada saat pikiran dengan hati batas itu di situ, iman bergerak ke depan suraku, maka timbul aku percaya suraku. Sekalipun Alkitab menulis suraku, pas Alkitab menulis, sekalipun Abraham tidak mengerti Mengapa anaknya diperhatikan, di Dia percaya bahwa Allahnya sanggup membangkitkan orang mati. Padahal dalam Kristen view daripada Bapak Abraham suraku tidak ada orang dibangkitkan sebelum zaman Bapak Abraham suraku. Gak ada orang dibangkitkan. Tapi imannya bergerak ke depan. Aku percaya Allah mampu membangkitkan orang mati suraku. Itu fitnya maju surah. Dan tiga mata rantai itu menjadi modal kita hidup suraku menjadi modal kita hidup sebagai orang Kristen. Kita tidak bisa lepas dari itu. Ingat kitab suci. Ayat yang kita baca tadi itu suruh aku, iman bertumbuh dalam penganian. Perikop itu berbicara mengenai konteks penganiayaan dalam konteks pelayanan. Maka kata penganiayaan itu kita kasih tanda kutip. Karena kalau maksudku penganiayaan juga suatu pengalaman, ada pengalaman bukan? Maka kita mau pakai pengalaman tentang kehilangan itu suruh aku. Supaya kita bertumbuh dalam kehilangan yang kita alami, suruh aku, begitu nah suruh ketika suruh perhatikan hal demikian suruh aku, tiga hal ini bergerak dalam hidup kita, nah, Tuhan mengajak bagi kita, Hendiklah, hendaklah kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, ketulusan itu perlu suatu keintiman, bukan suruh aku begitu, intim, kita tulus, sejujurnya, suruh sekalian seperti itu, dan cerdik seperti ular kan kita menggunakan word view yang baik pemikiran yang kuat, suruh aku, tulus saya tidak cukup, hanya cerdik aja menjadi berbahaya Dua dua heart and mind harus sinkron Saudaraku. tulus, benar-benar tulus hatinya Saudaraku dan dia cerdik Saudara, kemampuan berpikirnya baik, hatinya baik Saudaraku dan prosper imannya baik. Tiga hal menjadi modal untuk kita maju melain Tuhan. Saudara sekalian, aku sampai di sini. Sebagai the last part Saudaraku. Poin pertama. Bagi kita kita yang terpanggil menjadi pendeta soros sekalian, pendeta, misionaris. Saya ingin mengatakan modal kita kan tiga itu bukan? Mind, heart and faith Selain pada ada pimpinan roh dalam hidup kita, selain pada roh kita yang selalu diteguhkan oleh Tuhan, kan begitu? Kalau saya boleh memberikan satu ilustrasi serahku Seorang bapak mempunyai tiga anak. Tiga anak ini tiga-tiganya dia sayang. Dia tahu sifat-sifat tiga anaknya semua. Suatu hari bapa ini akan pergi ke perjalanan jauh. Yang paling dekat dengan dia, yang intim dengan dia adalah anak yang pertama, yang paling besar. Dia berkata kepada anaknya yang paling besar, ini seluruh kepunyaan saya, engkau simpan, bagikan kedua adikmu sesuai dengan porsi dan hak mereka. Aku akan pergi ke perjalanan jauh, dan engkau harus memperhatikan adikmu yang nomor dua, orangnya jujur. Tapi terlampau singkat berpikirnya Mudah tertipu orang Kamu jaga dia baik-baik Adik yang terakhir Emosional dan ambisius Kekhawatiran dia bisa menggunakan segala cara Untuk mencapai apa yang dia mau Kamu jaga dia baik-baik Kenapa sang bapak bisa menyerahkan tugas Semua yang dia punya kepada anaknya yang paling besar Karena mereka punya intimasi yang kuat Bapaknya tahu Apa yang menjadi kerinduan hatinya Sama persis seperti kerinduan anaknya juga sama. Anaknya sanggup menyayangi adiknya seperti papa sayang anak-anaknya, suraku. Kalau saya membolehkan ilustrasi seperti suraku, kembali kita saya paling pelan Tuhan. Tuhan berkenang memberikan kepada kita manggilan untuk melayani umat suraku. Kita akan bicara who is who. Siapa yang berkenang kepada Tuhan? Siapa punya keintiman Tuhan? Itu yang Tuhan pakai menjadi suatu perkara besar bagi pekerjaan Tuhan. Ini menjadi suatu evaluasi poin untuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang terpanggil untuk melayani suraku Jujur saya sebagai pendeta, saya tidak pernah, saya tidak masuk ke dunia bisnis suraku Saya mempersebakan diri menjadi hamba Tuhan. Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, saudara sekalian, saya dirikan sudah 17 tahun untuk melayani Tuhan. Melayani interdenominasi, melayani setiap orang yang mulutnya mengaku dan hatinya percaya. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru saya Saya layani mereka, saudara sekalian. Ketika pelayanan sudah mencapai 17 tahun, saudara sekalian, pada usia saya berumur 53, saya pikir pelayanan saya sudah berakhir. Sudah terjadi di end of me. Tahun lalu ketika di Penang saya mengalami serangan jantung, saudaraku. Waktu itu di hotel saya sendirian. Saya bilang, Tuhan, kalau memang sudah waktunya selesai, aku ikut Tuhan pulang. Tapi Tuhan berkehendak berbeda. Dalam perjalanan operasi, saya selamat suraku. Ya, ketika sampai di bulan Februari, sebulan Maret 2020 suraku, saya mengalami pendarahan mata. Pendarahan mata itu menjadikan mata kanan tidak bisa lihat lagi buta. Tangan kiri di laser akhirnya menjadi kabur sekarang. Melihat HP pakai kaca pembesar aja susah suraku sekalian. Tapi saya tetap mau melayani Tuhan. Maka saya mendirikan online sermon seperti ini, suraku. Ini seumur jagung, suraku, pelayanan online sermon ini belum sampai satu bulan. Sehingga aku kembali tetap bisa menjangkau jemaat yang ada di kota mana, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Walaupun keadaanku tidak memungkinkan saya keluar karena ada virus corona, yang kedua karena menjaga pemulihan jantung saya, yang ketiga karena proses pemulihan mata, suraku. Saya tetap eksis untuk balai Tuhan. Poin pertama buat kita hamba Tuhan kata kunci buat kita sebagai pendeta saudaraku who is who yang berkenang untuk dipakai Tuhan dipertaruhkan sejauh mana intim kita dengan Tuhan ini menjadi kata kunci buat kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan saudara-saudara sekalian poin yang kedua buat saudara-saudara akan majelis pelayan-pelayan Tuhan yang sudah lama buat saudara-saudara yang bergumul untuk masuk sekolah pendeta, ingin masuk sekolah seminari, saudara-saudara sekalian. Saudara yang bergumul, yang sudah menyediakan majelis, ingin memberikan hidup, mempersiapkan diri untuk dipersiapkan menjadi hamba Tuhan. saudaraku. tiga poin yang kita bahas di seri keempat ini menjadi penting. Your mind, your heart, your faith menjadi tiga modal utama untuk engkau dipakai Tuhan. Persiapkan itu dengan baik dan saudara saudara yang ingin masuk sekolah pendeta. Kalau you tidak ada tiga poin ini, jangan masuk ke sekolah seminari. Tidak ada gunanya, saudaraku. Dan saudara-saudara yang sudah ada di seminari, saudaraku, tiga poin yang kamu bawa masuk ini, perhatikan baik-baik. Takunin baik-baik. You mind, you faith, and you heart. Tekunin baik-baik. Karena ini menjadi modal ketika engkau selesai kuliah, selesai sekolah pendeta, engkau keluar, tiga halnya akan menjadi modal buat engkau untuk melayani umat, saudaraku. Who is who? Siapa yang berkenan kepada Tuhan? Adalah orang yang mempertanggungjawabkan tiga hal yang diadukan Tuhan dalam intimasi dengan Tuhan, surah sekalian. Dan poin ketiga, saudara sekalian, buat umat Tuhan. Sekolah tentang firman Tuhan, sekolah seminari, atau belajar Alkitab malam, atau sekolah Alkitab malam, atau di rumah suka baca buku Kristen, suka tekun yang rohani, tidak selalu berarti harus jadi pendeta. No, serahku. Saudara-saudara jemaat berhak, bukan hak pendeta saja untuk mempelajari, supaya pikirannya kuat, hatinya kuat, dan imannya baik. Saudara setiap jemaat berhak untuk itu. Dan saudara perhatikan sebagai jemaat. Ketika engkau sampai di seri keempat ini, engkau menoleh ke belakang seri 1, 2, 3. Kau melihat hidupmu, kau melihat kehancuranmu, kamu melihat luka hatimu, kamu lihat penderitaanmu yang kamu alami, saudaraku, itu sudah cukup qualified untuk membentuk hatimu untuk dekat dengan Tuhan. Sudah qualified untuk membentuk cara pikirmu untuk mau diperbarui firman. Sudah qualified tiga seri itu membuat engkau mempunyai proses pertumbuhan iman yang baik. Untuk melihat ke belakangmu seolah saudara sedang naik ke atas bukit. Lihat ke bawah begitu banyak bahaya yang kamu lewati. bahaya terpeleset, bahaya binatang buas, semuanya kamu lewat, bahaya karena kesalahanmu sendiri salah menginjak batu, hampir kamu terpeleset, saudaraku. Waktu kamu sampai di atas, you melihat tangan Tuhan di situ, tercipta keharuan hati, intimasi with God mulai muncul. Tercipta suatu proses penuhan iman. Tuhan tak pernah tinggalkan aku. Tercipta proses ibunya pikiran tentang Tuhan itu berubah. Tuhan tidak seperti yang kamu pikir seperti dulu itu. Mulai bertumbuh. Najabat Tiga hal ini menjadi modal buat You. Kamu kalau tidak terpanggil, tidak usah menjadi pendeta. Tidak semua orang harus menjadi pendeta. Tapi sebagai orang percaya, sebagai hatimu yang sungguh mau cinta Tuhan, kau dituntut untuk memperbaharui imanmu, pikiranmu, hatimu dan im dan pengetahuanmu bertambah tentang Tuhan. Itu that is emas. Tidak boleh kayak dulu lagi serahku. Kau yang duduk baik dengar. Engkau yang dulu susah sekali, hari ini sudah bisa melihat cara Tuhan bekerja. Engkau yang kehilangan banyak hal sekali, membuat kamu hidupnya nggak tahu harus buat apa. Mungkin saat ini, di tempatmu, di daerahmu, atau di negaramu, siang, pagi, atau subuh, atau malam suraku, kau dengerin firman Tuhan, baik-baik, tidak cukup kalau engkau hidup hanya untuk kerja. Tidak cukup kalau engkau hidup hanya sekedar doa. Kamu harus memperbaharui pikiranmu mengenal firman dengan baik. Tidak cukup kalau hanya engkau sayang anak istri suami. Kau harus memperbaharui intimasiu dengan Tuhan, saudaraku. Itu penting dalam hidup. Sehingga memproses imanmu menjadi tumbuh dengan baik. Itu menjadi tuntutan dalam hidup, saudaraku. Kalau engkau dengar firman yang saya sampaikan, udah tiga seri belakangan, saudaraku. Hatimu terpengaruh. Banyak jemaat di WhatsApp, saudaraku. Di WhatsApp, di berita itu. Pak, I'm so blessed. I'm so blessed. blessing saja tidak cukup. You should fight. Kau harus maju, kau harus bergumul. Tetap jalankan tugasmu sebagai mahasiswa. Tapi kau harus belajar mempengaruhi cara pikiranmu lihat firman. Menjadi pikiran jauh lebih baik tentang firman. Your Christian worldview. Kau punya hati. Kau punya iman harus bertumbuh baik. Kau jadi burung matangga juga sama. Engkau menjadi bismen tetap jalankan usahamu. Tapi pemahamanmu tidak boleh seperti dulu lagi, surahku Engkau akan rugi besar menjadi orang percaya. Dengar apa yang saya ngomong baik-baik, suraku. Ini akan membuat engkau melihat kebesaran Tuhan. Hidupmu suatu hari, kamu akan tinggalkan semua yang kamu kerjakan. Karena di hari tuamu yang tinggal adalah pengetahuan, hatimu, imanmu, cintamu kepada Tuhan. Itu membuat engkau tetap hidup bersinar untuk Tuhan. Surah-surah sekalian. Coba perhatikan. Hari ini saya biasa suka berkata, mungkin engkau sedang, sedang bawa mobil on the way home dengar ibadah ini. Atau engkau di rumah lagi bergumul, engkau cinta Tuhan, engkau sayang Tuhan, engkau rasa Tuhan itu sangat punya budi yang besar buat engkau. Engkau ingin membalas budi Tuhan. Dengarkan korban di baik-baik. Dan mungkin engkau mahasiswi atau mahasiswa yang hatinya pingin sekali mempersembahkan diri untuk menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Kau dengar khotbah ini. Kalau engkau punya tiga poin ini, you mind, you heart, you faith, you qualified masuk sekolah hamba Tuhan. Saudara sekalian, saudara dengarin baik-baik. Semua kita, saudaraku, tidak terlepas dari hamba Tuhan kita semua, saudara sekalian. Kita memperjuangkan hidup seperti ini. Jika engkau cinta Tuhan. Suatu hari sampai suatu hari ketika waktunya tiba, suraku. Iman kita akan membawa kita. Tadi ayat tadi surahku kepada iman kepada Yesus Kristus yang membawa engkau pulang ke surga. Suatu hari sampai waktunya tiba surahku kepercayaan kepada Yesus Kristus membawa kita mengantar kita pulang ke surga. Pengetahuan kita akan diperbaharui. Sana surahku. Sementara hati kasih dia tidak bisa tinggal di bumi. Kasih itu tidak bisa dibendung oleh lapuknya badan. Kasih itu tidak bisa ditahan di liang kubur. Kasih kepada Tuhan itu dibawa pulang ke surga suraku kasih kepada Tuhan itu tidak tertahan di bumi dibawa pulang ke surga ketemu Tuhan saudara sekalian kau dengar firman Tuhan hari ini baik-baik saya suka sekali setiap kali firman setelah mau selesai setelah waktu doa lagu menjadi lagu logo menjadi lagu lembaga saya suraku today I will walk I will walk with my hands in God today I will trust in Him surah dengar baik-baik Bawa pulang firman ini, pelajari empat seri surga dengan baik. Di situ letak perjalanan kerohanianmu. Kalau engkau mampu, engkau kuat, engkau jalani, engkau arungi. Karena masih banyak hal yang kau hadapi di depan. Surah aku, pertumbuhan rohani yang unik-unik masih menunggu di depan. Seri-seri korban berikutnya akan menyusut sebagai, sebagai suatu perlengkapan kerohanian saudara untuk mencapai suatu hari saudara memuliakan Tuhan. Jemaat dengar baik-baik korban hari ini. Kau yang sedang mendengar, menyimak, Engkau sudah lama tekun kepada Tuhan. Hari ini suatu berkat buat you. Membuka cara berpikir. Melihat hati. Dan melihat iman bertumbuh. Dan roh Tuhan ada padamu. Roh Tuhan ada padaku. Memimpin roh kita. Sehingga roh kita teguh. Menjalin semua hal yang sudah Tuhan anugerahkan kita. Sehingga kita ujung-ujungnya kita glorify God. Memuliakan Tuhan. Mari saudara kita berdoa sebentar. Tuhan, ini setiap kami, baik kami yang sedang terduduk, atau kami yang sedang berdiri, atau kami yang sedang melakukan kegiatan, atau kami yang sedang duduk di rumah, sedang nonton di YouTube, atau kami yang sedang di kantor, berdengar pakai earphone, setiap kami, Tuhan, Engkau tahu siapa kami, Engkau tahu hati kami sedalam apa kami mencintai Engkau, Engkau tahu Tuhan, dan kami pun tahu hati kami seperti apa ajar kami mempunyai kejujuran untuk mengerti sampai sedalam mana kami mengasihi Tuhan. Jikalau kasih kami sangat kurang, beri kami spiritual grieving, berduka cita rohani. Sehingga kami berani untuk berjuang, untuk lebih cinta engkau, lebih sayang engkau. Karena kami tahu kami sangat telat dalam hal ini. Selama ini kami hanya mementingkan diri kami sendiri, semementingkan pekerjaan, penghasilan semua. Tuhan menjadi nomor sekian yang di belakang. Hari ini kami mau belajar berubah. Untuk mencintai Engkau lebih, Tuhan, untuk mengasihi Engkau lebih dengan apa yang sudah kami miliki. Ketika kami ke belakang hidup kami, semuanya, kami melihat tangan Tuhan itu begitu hebat, begitu baik, begitu sayang Tuhan sama hidup kami. Tuhan, tolong setiap kami, teman-teman jemaat yang mengalami penderitaan yang amat hebat. Tuhan mendidik mereka lewat hati yang luka, lewat kehilangan yang amat sangat pahit. Di situ mereka belajar punya worldview view yang baik, cara pandang yang baik terhadap masalah mereka hadapi, terhadap kehilangan mereka alami. Selain mereka bisa menerima kenyataan, accept the reality, mereka juga bisa worldview view mereka bertumbuh yang baik pemahaman akan Tuhan. Selain daripada mereka memahami Tuhan, intimasi dengan Tuhan menjadi bertumbuh dan iman mereka bertumbuh dalam engkau. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, kiranya kasihmu, mu Turun atas jemaat. Setiap mereka yang mendengar Firman hari ini Tuhan, roh Tuhan ada pada mereka, tangan Tuhan ada di kepala mereka untuk memperbaharui pikiran mereka, mempunyai Christian worldview yang baik, wawasan Kristen tentang Firman yang kuat. Tangan Tuhan ada di hati mereka, memberi mereka keintiman dengan Tuhan, cinta mereka dalam, cinta mereka kuat, sungguh mereka tidak seperti dulu. Kalau mereka yang sudah mencintai Tuhan dari dulu, sekarang mereka tambah cinta. Mereka-mereka yang hatinya tidak pernah terusik ketika melihat kesulitan mereka alami. Mereka mulai melihat kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa, kau bekerja di hati mereka. Tuhan, dengar doa kami. Biar firman ini berbicara kepada setiap kami. Empat episode Tuhan Yesus. Empat episode ketika aku kehilangan. Hamba berdoa supaya jadi berkat bagi jemaat di kota manapun, di negara manapun. ketika air mata mereka turun, ketika hati mereka luka, empat seri korban ini boleh mengayomi hati mereka. Roh Tuhan bekerja di empat seri korban ini menolong banyak jemaat di tengah kepahitan, kegetiran, kesulitan untuk menjalani hidup. Justru dalam keadaan begini, apa yang mereka alami, racun yang mereka alami, justru akan menjadi madu, menjadi mutiara, menjadi kerang mutiara, menjadi mutiaranya Tuhan. Mereka tampil sebagai umat pemenang. bahkan mereka kuat menjalani untuk menjalani panggilan Tuhan lebih kuat, lebih cinta, lebih memahami dalam hidup ini cerdik seperti ular, tulus seperti merpati sehingga berkenan dipakai oleh Tuhan sampai hari hidup demikian hamba berdoa terima kasih untuk hari ini Tuhan berkenan Engkau memberkati jemaat berkenan Tuhan supaya mereka tekun di dalam pergumulan hidup mereka tanggung jawab hidup mereka sebagai suami, sebagai istri sebagai mahasiswa, sebagai anak, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, sebagai diaken, sebagai pendeta, kiranya tangan Tuhan turun atas setiap kami, dengar kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.